Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini aku lagi bersama teman-teman di lapangan Bejirau, Sidoarjo. Ini adalah teman-temanku. Dan ini aku lagi bermain drone FPV. Lebih tepatnya bermain mikro preset 85 mm. Nah, ini cuacanya pas lagi mendung enggak, jadi cuacanya berubah begitu cepat. Dan ini aku tempat favorit buat latihan karena bisa saling berbagi pengalaman dengan para pilot drone FPV profesional yang sudah mempunyai jam terbang yang cukup tinggi. Drone FPV ini merupakan drone dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena drone ini dikendalikan dengan full manual control. Jadi pilot drone tidak boleh lengah sedikit pun. Dan ini untuk kali sekiannya saya bermain drone FPV 5 in. Ini saya menggunakan Xiaomi Yicam Basic karena lama saya tidak memainkan 5 in, jadi saya terpaksa adaptasi lagi. Dan ini kali ini saya terpaksa main di lapangan saja karena pada saat digunakan GPS-nya tidak menemukan home point karena cuaca yang kurang bersahabat. Jadi saya terpaksa main aman sekedar untuk menghabiskan baterai dan melemaskan jari jemari. Drone 5 in dengan baterai 6S 1100 mAh ini sebenarnya mempunyai tenaga yang cukup powerful. Jadi kalau kita nggak terbiasa maka akan sangat ini ya, sangat mengkhawatirkan. Jadi kita perlu membiasakan diri menggunakan drone 5 in dengan baterai 6S. Ini drone jenis ini cocok banget buat main freestyle, main long ring. Nah, itu kebetulan saya suka sekali long ring dengan bantuan GPS, tapi karena GPS-nya sedang tidak bisa digunakan, terpaksa saya menggunakan lapangan sepak bola ini untuk berputar-putar sambil melemaskan jari jemari. Buat kalian yang ingin atau tertarik dengan drone FPV, kalian bisa kok join dengan komunitas kita. Kita ini sebagian besar berdomisili di sekitar Jawa Timur, lebih banyak di area Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan sekitarnya. Jadi kita sering kumpul-kumpul bareng di akhir pekan untuk sekedar bermain bersama atau bisa juga saling berbagi informasi tentang teknologi dan suka duka bermain drone. Oke, dan ini teman-teman saya mau kembali ke rumahnya setelah selesai bermain. Dan ini pun saya juga mengemasi barang-barang saya. Cukup banyak juga sebenarnya barang-barang yang dibawa. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih.